Beredar dan viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sebuah motor gede atau moge terbakar saat dikendarai di jalur wisata Bromo, Jawa Timur. Beruntungnya dalam insiden itu tidak ada korban tewas maupun luka karena pengemudi dapat segera menyelamatkan diri. Diduga penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Dikutip dari tribunjatim.com, peristiwa ini diketahui terjadi pada Rabu 15 September di jalur wisata alam Bromo, Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat perjalanan dari seorang pengendara moge bernama Chris masih biasa-biasa saja. Sejumlah pengendara moge lainnya juga terlihat melintasi Chris. Namun tidak berapa lama, mesin kendaraan milik Chris mati. Dan ia pun mencoba menghidupkannya kembali hingga akhirnya dapat berjalan. Sesaat kemudian muncullah percikan api yang kemudian langsung membesar dan membakar moge itu. Video detik-detik terbakarnya moge tersebut terekam dalam action kamera yang diletakkan di helm milik Chris. Rekan Chris, Ronald Towani, saat dikonfirmasi mengatakan motor yang terbakar bermerek Ducati Multistrada 1200. Peristiwa ini terjadi saat Chris dan 20 rekannya berangkat dari Jakarta menuju ke Bali. Ronald juga mengungkapkan sebelum berangkat motor tersebut tidak mengalami masalah apapun. Saat ini moge itu pun dibawa kembali ke Jakarta untuk dilakukan perbaikan. Sementara itu Kapolsek Sukapura AKP Sugeng Haryono mengungkapkan kejadian ini telah dilaporkan kepada pihaknya. Terkait penyebab kejadian, Sugeng berujar diduga karena konsleting. Subscribe ya!